Menyiapkan adonannya. Lihat nih. Ya teman-teman. Sekarang kita akan membagi adonan donatnya. Yuk kita bagi-bagiin. Bagikan sekarang donatnya. Kita akan membagi adonannya. Nah ini harus minta tolong bundanya atau mamanya. Sekarang adonan ini kita akan bagi jadi 18 bagian. Kalau perlu ditembang ya besarnya sama. Ini dia adonannya sudah dibagi-bagi. Sekarang sudah bulat-bulatin. Dan sekarang kita taburin tepung di atas loyang. Di atas loyang untuk naruh donat yang sudah dibulatin. Nah sekarang kita akan bulatin ya. Sini deh. Aku bantuin naburin tepungnya. Oke. Ini taruh bawah dulu ya teman-teman. Di pinggirin aja kak. Oke. Kita ambil ya. Ini. Kasih ratain deh. Sampai pinggir. Sampai pinggir kak. Sampai pinggir. Ini tangannya harus bersih ya. Maksudnya dia nanti adonannya kotor. Udah rata belum? Aku sudah. Nah, sekarang itu tambahin dikit kak. Oke. Ada juga tambahin dikit. Pelan-pelan. Sekarang yuk kita bulat-bulatin tangan. Kita juga sudah dipenuhi oleh tepung biar enggak nempel. Oke, kita bakal bulat-bulatin ya. Sampai halus ya, Kak. Sampai halus, Kak. Oke, sudah satu. Dan kita bakal seperti ini. Pintar. Terus yang belakangnya dicicip-cicip kalau sudah selesai. Oke, terus aja. Sampai halus ya. Susah juga ya merataininnya. Karena kebanyakan tepung dia nanti nggak halus. Tepung keringnya tuh cuma ini aja. Kalau nggak nempel nggak usah kasih tepung. Terus diapain? Dibulat-bulatin. Dipencet dulu dibulat-bulatin. Sekarang kita akan tutupi oleh kain biar tetap mengembang. Selama 30 menit ya. Ayo, harus kita pipihkan dulu ya sebelum kita buka nih. Sekarang
sekarang mulai lubang nih. Pelan-pelan. Lagi kak, lebih lagi. Okay. Sampai kempes darahnya. Dia lagi demam ya. Lagi anginnya. Oke, saatnya aku lubangin. Belum, bentar. Ditekan. Nah, kan rapi. Wow. Terus gimana ngelepasnya? Kan ditekan. Terus ininya dipinggirnya diangkat dikit. Mesti ambil deh itu. Oke. Okay. Nah. Oh, kita terus ini. Catnya yang kenceng kak sampai bawah. Pelan-pelan. Wah. Nah, pinter adek pas di tengah. Ya pinter lagi. Sekarang aku mau nyanyi nih. Gak usah diangkat kak. Ambil pas di tengah ya. Mencatnya sampai bawah kak. Itu cara ngepasnya, nggak boleh langsung strat gitu, nggak boleh. Nanti itu sakit hasilnya. Iya, coba deh. Ini kecil banget punya bayi. Disaring itu mah kakak nggak disaring namanya. Apa? Iya teman-teman. Sekarang adek. Aku sebentar ya mau nyoba makan, siapa tau enak. Jangan lupa baca doa. Gak usah banyak-banyak, Dek. Diputar, Dek. Enak. Ini kalian harus coba karena rasanya enak. Cobain ya. Enak, ya. Ada ada kumisnya. Enak sekali, teman-teman. Enak sekali.